Halo dulur-dulur dan teman-teman senasib sepengangguran seperti saya. Tidak terasa ya kita sudah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Semoga di tahun yang baru ini kita lebih termotivasi untuk mencari rezeki atau mencari pekerjaan supaya tidak menganggur terus. Oke, jadi langsung sajalah. Tanpa banyak bacot di awal ya, jangan banyak bacot di opening yang tidak perlu. Jadi hari ini saya mau jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang berada di perbatasan kota Garut dengan kota Tasikmalaya, tepatnya itu di daerah Cigalontang yang bernama Pinus Forest View. Kita sudah berada di Pinus Forest View ya. Satu kawasan, masih satu kawasan sama Curug Candung. View-nya guys. Mantap euy. Tahu nih. Spot-spot fotonya di mana lagi? Jadi entah di tiket kah dia mau jalankannya. Nah, untuk tiket masuknya sendiri ke Pinus Forest View ini ternyata kita beli karcisnya itu karcis masuk atau tiket masuknya itu Curug Candung. Jadi kita masuk ke sini itu dapat dua objek wisata yaitu Curug Candung sama Pinus Forest View. Karena mungkin pengelola Curug Candung sama Pinus Forest View ini satu pengelola, jadi tiketnya cuma satu aja. Kita lihat wahananya apa saja di Pinus Forest View ini ya. Makanya harus bawa keluarga, bawa cewek ke sini, tapi enak, adem suasananya. Wah, mantep banget nih. Yang otaknya lagi mumet, lagi stres, lagi butuh inspirasi, ke sini enak banget, guys. Oh, ternyata benar banyak wahana spot-spot fotonya di sini. Oh, satu. Terus ada juga di sebelah sana spot-spot fotonya yang backgroundnya pohon pinus juga di belakangnya. Mantap, mantap, mantap. Nah, ini salah satu spot foto terbaik nih. Untuk bisa menikmati setiap wahana atau setiap spot foto ini, kalian tidak gratis ya. Jadi setiap wahana atau setiap satu spot foto itu kalian bakalan dikenakan biaya. Kita akan coba semua wahana ya, dengan backgroundnya bagus euy. Oh, maneh bari jeung sieun seteu belegug. Ayo urang coba anu itu, ya. Euy, kita cobain yang ini euy. Bagus ga euy? Bagus banget, guys. Ini membuat para cewek-cewek Instagramable semua, ini membuat para selebgram semedi. Mantap, woy. Ini biasanya katanya
Ini untuk masuk ke sininya itu gratis, cuman buat spot-spot foto kayak gini biasanya bayar, gak tahu berapa ya. Mantep ini guys. Buat foto-foto. Tuh. Baca ini guys ya. Bagi yang tidak memiliki tiket warna foto dilarang masuk. Pemotretan wajib pakai fotografer. Jadi kalian harus tahu aturannya ya. Soalnya nih harus safety banget ini. Cobain lagi euy ke wahana yang lain. Soalnya banyak wahananya ini euy. Udah bagus-bagus. Nah, ini tuh coba ya. Selalu patuhi aturan, guys. Ini kalau lagi musim liburan weekend, kalau mau lagi weekend ramai banget. Ini mah biasa kita mah. Harap ya. Harap ya. Yo. Kita mau biasa euy. Weekday euy. Hup. Nih banyak di Instagram yang pada upload foto ini. Cuacanya mendung, oi, aduh. Foto mana? Kela aku. Nah, ini satu lagi, oi, wahananya, oi. Mantap banget. Mantep nih wahana-wahana spot fotonya di sini nih.